Selamat datang di vlog pertama kami. Oh gitu ya. Gitu ya. Kalau tasnya dilepas, Oh, gagal. Welcome to our first law. Mama masih ngantuk, guys. Jangan nangis dulu, Pak. Happy birthday to you, Rini Lestari. Hai semuanya, selamat pagi. Masih ngantuk jam berapa ini ya? Jam berapa? Jam berapa ya? Taruh betul. Jam 4. Jam 16. Sekarang kita kegiatannya mau jemput orang penting. Orang penting? Orang penting ini bukan? Balaraya. Bukan. Okay. Orang penting kita mau jemput salah satu dari fans fanatik suami. Bukan fans sih, maksudnya orang yang selalu mendukung suami dalam hal apapun, dalam dia down atau dalam dia bagus karirnya atau apapun gitu. Kenalnya udah lama, ntar aku kenalin ya. Kita mau ke stasiun, stasiun Malang. Kita mau jemput namanya Yani. Yani itu adalah salah satu fans terbaiknya yang dimiliki Kurnia Mega. Dia selalu mendukung Kurnia Mega dalam segi apapun. Tapi nggak Kurnia Mega doang, dia juga sayang sama keluarganya Ega gitu. Makanya kita bisa seakrab seorang keluarga gitu, seperti seorang keluarga. Nanti aku kenalin ya. Dia asli Lampung, tapi dia kuliah di Jogja. Dia sampai bela-belain ngambil kerja part time untuk bisa ngumpulin ongkos sendiri untuk kesini gitu. Udah ditawarin sih ongkos dari aku, tapi dia gak mau. Maunya usaha sendiri biar ketemu idolanya gitu. Jadi nanti kita ikuti keseruan kita semua, dari apa-apa aja, dari ngapain aja, dari jemput dia sampai mulangin dia. Oke, okay, bye. Subuh sama gue suruh jemput ke sini. Hai, kamu namanya Yani. Coba perkenalkan. Perkenalkan. Nama aku Yani. Aku anak pungut apa angkat, Mam? Apa nama di jalan? Anak muntahan. Anak muntahan. Mami ketemunya di pohon pisang. Coba ceritakan kenapa kamu suka ayah. Coba. Pertama dulu, pertama
Dulu itu saya cinta banget sama Kurnia Mega karena waktu ajang-ajang dia berkecimpung, wah gayanya berkecimpung. Tepatnya sih sebagai best player-nya Arema waktu menang ISL kemarin. Terus ngikutin. Tapi zaman itu ayah belum sama bunda sih. Terus sudah lanjut. Penting banget itu. Terus berlanjut. Tapi kan lu baru deketnya ini doang kan? Ya iya dong, kan baru ketemu sama bunda. Bunda nikah sama ayah kan? Oh gitu. Ayah sama bunda nikah gak sih? Enggak. Nikah kontrak. Terus akhirnya ya nikah sama bunda. Aku tiap hari tuh ngechatin di mention Twitter. Ah, sentil banget dia, gak ada habisnya, gak ada harinya. Halo, selamat pagi. Ayah bunda gitu. Sampai akhirnya saya pernah mengalami proses panjang untuk dapat di posisi ini. Dan dia pernah gue hina, dia pernah aku apain ya? Pernah aku blacklist, saking lebaynya dia. Tapi akhirnya kelihatan dia tulus. Dia tulus bukan hanya mencintai Ega aja, mencintai prestasinya, mencintai lingkungannya, mencintai keluarganya, mencintai saat Ega down terutama. Gitu. Orang pertama yang selalu ngasih aku semangat dan doa buat aku dan Ega. Jadi ya gitu, nggak ada capeknya, nggak ada, apalagi setiap tanggal 12 gue aja sama Ega suka lupa. Tapi dia nggak pernah lupa. Terus dia nggak pernah lupa ngucapin sebelum jam 12 mesti itu gitu. Ya benar nggak? Benar. Terus apalagi mau? Ih, pengen banget ya. Terus apalagi mau? Terus dia selalu sibuk kalau Ega dan aku dan anak-anak ulang tahun. Bener banget, apa ya. Makan kembang ya mama. Terus apa aja dia lakuin walaupun jaraknya jauh gitu, nggak bisa niup lilin bareng, dia usaha gitu loh. Pokoknya ya apapun lah gitu. Kalau misalkan dia sampai bela-belain kuliah di Jogja ya, yang ya sampai bela-belain kuliah di Jogja, mohon-mohon ngerengek-ngerengek sama orang tuanya. Kak bunda kak itu malu dikatain. Biar bisa deket sama Ega gitu. Terus apa lagi ya? Nanti kakak nangis loh. Oh, kalian tahu nggak? Dia bisa sampai kesini coba. Mami. Dia sampai kerja part time, cari duit sendiri. Iya dong, kan mami yang ngajarin. Jangan. Jadi anak yang bani orang tuh harus mandiri. Iya, emang kudu mandiri. Kan dia kan punya resiko sendiri pindah kuliah di Jogja, jauh dari orang tua. Gitu. Lanjut, Mom. Ya jadinya dia nyari duit sendiri. Dia bela-belain gitu ya, kuliah sambil kerja cuma buat cari ongkos ke sini. Biar bisa ke sini walaupun cuma sebentar ke sini, tapi itu berharga dan penting. Makasih ya. Sama-sama, Mom. Lanjut lagi bareng gue, Yani. Gue mau nge-support ayah gue sekaligus idola gue, Kurnia Mega. Gue pasang sepatu dulu ya. Salam satu jiwa. Ini Mom, silakan Mom. Hai, kita dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan lapar, tapi tetap semangat. Dukung suami. Semoga menang Arema, ayo, semoga Ega main Arema. Bagus. Ya udah, pokoknya mohon doanya ya. Nanti dilanjut, aku mau nyetir dulu, bye. Ayo. Aku bawa tas enggak, Mas, santainya aja. Kita udah sampai di Stadion Kanjuruhan. Doain ya biar menang Arema ya, biar main bagus semuanya. Semangatku, Aremania selalu mendukungku.
hari ini udah menang 3-0 sekaligus kado buat adik Talita yang keberapa, Mam? Kado buat mamanya Ega dulu. Oh, sorry. Buat mamanya Ayah, selamat ulang tahun ya. Udah menang nih 3-0, terus besok buat adik Talita. Ayo kue, kita makan bakso. Cus! Kita udah selesai makan di bakso Duro. Sekarang kita mau jemput Tuan Besar. Nanti kita ketemu di hotel. Kita jemput Ayah, kita jemput suami. Sampai ketemu di hotel, aku jemput tukang bangka. Hai guys, waktunya keluarga ya dek. Apa dek? Aku sih senang. Uang ayo. Apa? Uang. Ayo. Kemana aja uang no? No. Ayo. Ayo. Ayo kemana? Jangan iri. Hai, Ante tinggalin pulang ya besok? Nggak mau. Jadi Ante nggak boleh pulang. Ante harus nginep. Berapa hari? Pinter banget. Ceritanya sama Ayah, adik tadi nyanyi apa di sekolah? Adik. Cheers, nggak ngajuin itu. Gue nggak bisa jalan. Jadi, hai teman-teman. Ya, makasih ya. Oh, makasih ya nih udah datang ke Malang. Semoga betah. Lain. Ayo gimana kalau betahnya? Betah. Ayo duduk sini ya. Hai. Oh, ini nyalain ya? Ya, nyalain. Ih, tata mukanya biasa aja nih. Suami aku. Kenapa enggak dimulai? Menang ya? Yups. Gitu, mainnya on fire. Baru Kurnia Mega itu. Pasti, gitu deh. Gimana deh? Mau air gitu. Apa? Gak tau yang ada di pikiran. Iya, makanya inget dulu tahan lah. Kiri ya? Kita kiri ya? Mas Rok, mamen. Gitu. Oke, saya nyetir dulu ya. Eh, bukan kan saya ini. Supirin maksudnya, mesti saya gitu salah. Gak apa-apa dah. See you tomorrow again. Sampai ketemu di rumah. Wah, ayo udah bisa bahasa Inggris, Mom. Wah, yang
ini tuh nih gimana ya? Ini kok mana ya? Bukan apa tadi? Apa ya? Oh miring. Oh iya iya. Halo teman-teman semuanya, kita mau acara ulang tahun Dunia Media Talita yang ketiga tahun. Kita mau ngadain makan-makan keluarga, kecil-kecilan aja, maklum, belum. Ini ibu angkat saya, rumahnya yang punya pabrik Gino. Ini Mbak Yeni yang pacarnya Pak Joko. Aduh, padat. Pacarnya material. Oh iya. Mereka ini keluarga Ega di sini gitu kan. Jadi awalnya Ega di Malang ya Bu ya? Iya. Ega sampai Malang. Tetapnya ya di rumah ibu gitu, iya. Yo, selamat. Belum. Langsung aja. Kita udah selesai makan. Sekarang kita mau tidurin bareng keluarga yang di sini. Ya, ulang tahun ya. Ulang tahun yang keberapa deh? Tiga. Ayo, iya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 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 Film. Ya, sembari bagus tuh.
dapat kado apa dari ayah? Kastel. Kado pertama taruh sini, kado kedua. Kakak kasih kado, kakak. Sini dong. Kado lagi, mana lagi kak? Kasih adek lagi kak. Opik dari Opik. Makasih. Apa ini? Jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, murah rezeki. Jadi selalu sayang, selalu sayang keluar. Ada yang ngomong, terima kasih teman-teman. Bilang. Terima kasih teman-teman. Gitu. Bagaimana? Makasih ya teman-teman gitu. Ayo, doa dari ayah. Semoga Tawita menjadi anak yang pintar, yang soleha, menjadi anak yang sukses, berbakti pada orang tua, bagi nusa dan bangsa, dan tetap jadi Talita, bukan orang lainnya. Oke. Cium. Bye-bye. Yan, lu katanya fans gue. Oh, gaya banget. Ayo. Oke. Makanan apa yang ayah sukain dan enggak disukain? Ayah. Kalau menurut kakak ya, aduh ya ini macet ya, kakak agak deg-degan deh. Bentar ya. Ayah itu setahu kakak ya enggak suka dulu ya. Iya. Ayah itu enggak suka durian. Iya. Terus ayah itu kan seperti cerita-cerita mbaknya ya. Dulu ayah tuh enggak suka pedes. Sekarang ayah suka pedes gara-gara keracunan Bunda deh ya. Nah, jadi ayah itu suka yang pedes, ceker buatan Bunda suka, dan ayah itu paling suka mie ayam. Gimana? Satu lagi yang enggak disukain tuh apa? Yang paling enggak disukain. Makanan. Bukan. Yang paling baunya nyengat deh. Ah. Aduh ini eng nih Bunda. Lah, bentar. Ayah. Ya kan tadi katanya makanan dah. Ini berbau sama apa aja? Ini deh, apa ya, buah-buah. Nah kan yang mau durian tadi. Oh udah. Pak, satu lagi, ayah juga benci sama anak-anak kecil yang nangis terus sama bencong. Ya bagus. Wah! Ratus. Ada dua ya, itu yang terakhir ya, belum tak sen. Oke. Sudah? Pertama kali ketemu sama Bunda itu di mana? Oh, kayak gitu. Bentar ya. Tadi dengar cerita ibu kok. Enggak, kalau itu aku tahu, Bu, kalau ini. Enggak mungkin enggak tahu, sampai enggak tahu keterlaluan. Ada sih. Ayah itu ketemu Bunda itu ya tepatnya ya di rumah Bunda saat ayah latihan futsal di GOR. Salah. Ayah mau sih? Ya ketemunya kan? Benar. Nah, ketemunya benar. Tapi pokoknya ayah di gornya Bunda. Terus Bunda itu kalau enggak salah minta nomornya Bunda. Ayah itu minta nomornya Bunda sama Mbak-mbak itu loh. Mbak siapa? Lupa aku namanya. Pokoknya sama Mbak Lia tuh, Mbak siapa ya? Pokoknya sama Mbak-mbaknya itu. Benar enggak ya? Iya, benar. Nah, tuh benar kan. Udah ya, stop. Sekian. Oh, yang itu sekian ya. Kan tuh di iklan Kuku Bima itu. Sri ini Lestari. Langsung lanjut next. Ya. Next question. Kevin. Apa, Bun? Talita lahir kapan? Sabrina lahir kapan? Oh, oke, okay. Talita lahir tanggal 19 Agustus 2000.
2014. Sabrina. Sabrina lahir tanggal 22 April. Terus itu tuh ceritanya ya. Ini ada Sabrina, enggak apa-apa enggak? Mulai Sabrina itu apa-apa, tidur. Anaknya ayah bunda, tapi kakak bukan lahir dari tempat bunda, tapi kakak itu anaknya ayah bunda gitu pokoknya. Terus nama Sabrina dulu Kurnia Umi Sabrina, terus diganti menjadi Kurnia Sabrina Azahra. Oh gitu. Nah. Terus orang apa Sabrina, orang apa Sabrina? Lanjut apa lagi anda ya? Nanya apa lagi ya? Ayo lagi mikir. Pertama kali ayah pakai nomor punggung berapa? 23. Salah. Di Arema. Di Arema? Nomor 1. Loh, bentar. 23 sama 1 yang kakak tak. Masa sih ya? Ya ampun, nak ketemu. Ya, salah ibu. Ibu. Bentar, Bu. Ibu tahu ya, Bu? Ibu tahu apa? Tahu lah. Jangan sampai enggak tahu. Jawabannya yo. Loh, biarin deh. Sampai, anu mas, dikasih waktu sampai pulang, mas. Sampai dia pulang deh. Gampang deh nyari di Google ya. Oh iya. Apa aja lo gak tau? Ya, ayah, mal. Meskini aja kok, ayah yang mbak adik lo. Ayah nomor punggung berapa pertama kali di Arema? Tidur. Dan kenapa pakai nomor punggung itu? Iya. Ayah nih. Tunggu orang gak ada yang tau. Duh, iya. Sekarang. Nomor dan alasan ya, mas. Kalau nomor bisa dicari ya. Alasannya kenapa belum tahu? Yes. Enggak tuh timnas itu kan nomor kan diacak. Ayan dulu paling junior. Enggak. Di Arema 28. Enggak ada yang tahu nomor punggung ayah. Bunda aja enggak tahu kan sampai kakak juga stres nih. Enggak tahu aku. Aku aja kenal dia enggak tahu dia pemain bola. Ya Bu ya. Ayo nomor punggung berapa dan kenapa pakai nomor itu? Aku macet ya, Mas. Ayo. Bunda, Bunda nyerah juga, Bunda. Hah? Bunda nyerah juga pertanyaannya. Kalian tahu enggak tahu aku. Kalian tahu nomor itu. Tidak tahu. Wah, cuman ibu nih yang bisa jawab. Cuman ibu yang tahu. Ntar dulu ya. Jangan dulu. Kasih kasih waktu deh. Iya, kasih waktu deh. Akan ada. Oke. Oke. Itu ada 10. Ah. Iya, hitung, hitung. 99. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 27. 9, 10, udah, salah. Nomor punggung? 21. 21. Dan kenapa alasannya bukan nomor punggung 21? Nomor punggung almarhum ayah dulu bukan? Bukan. Kenapa? Ya, kakak salah. Ya kan yang ini kakak emang krusial banget, enggak pernah tahu kakak. Kakak ini enggak pernah tahu, oke. Nomor punggung 21 karena 7, 5, 9, 10, 9 nya diambil. 7, 5, 9, tanggal lahir ya? Iya, tahu kak. 7, 5, 9, di jumlah? Jumlah 14 tambah 7, 21. Oh, jadi itu sebabnya itu. Oh, kalau yang ini benar-benar akan nggak tahu. Oke. Viewer, kakak baru tahu hari ini. Ini namanya. Kalian tahu nomor punggung ayah itu pertama sekali itu adalah 23. Itu timnas. Makanya kakak dengan lantang kayak nggak bersalah aja jawab 23. Oh, selain 01 kan. Satu-satunya ya, nggak ada yang lain. Yeay, akhirnya Yani salah satu doang. Halo guys, gue salah dan gue malu banget. Tapi nggak apa-apa. Itu kan emang terus terus aja ngitung. Terus yang lain ya? Itu aja nggak bisa jawab. Ya jangan yang kayak gitu-gitu banget ya. Bunda aja nggak tahu loh ya. Oh enggak, itu tuh mau parkir itu. Oh, mau parkir. Sekarang gue lagi main balon-balon kelembung sama nih Sabrina dan itu Talita sama Alpik. Ada pegang, ada pegang. Oke. Nih, gue ajarin ya caranya. Oh, banyak kan? Terus cara kedua juga bisa kayak gini. Wah, sambil muter. Kak, ambil kak. Ambil kak. Nih kak, ambil kak. Nih kak, ambil kak.
lagi sama Yani Hermansyah. Nih, kita lagi mau lomba 20 Agustusan. Karena kemarin Mami sama Daddy, ayah deng, itu nggak jadi ikut Agustusan. Jadi mumpung Yani masih di sini, kita mau bikin 20 Agustusan. Kakak Nah, say hello. Hello. Halo, ini Sun Jongki alias Toming Se. Ih, malu-malu. Kita bantuin Ah Opik. Ah, kayaknya kurang. Enggak. Tadi nunjang gini. Ini tali yang bakalan dipakai. Tak. Oke. Jangan kemana-mana. Terus ikutin keseruan Yani, ayah dan bunda bareng crew bersama kita di vlog berikutnya. Bye. Kita bakal ngadain lomba 20 Agustusan tuh, ayo tuh. Oke, nih ayah nih curang nih, masa ya pupuknya disembur-sembur pakai air. Oke. Ini pupuknya nih. Oke, okay, ya. Tuh, si kecil-kecil ikut semua. Ayo. Jangan curang. Oke. Semuanya dari atas semua sana. Dari atas semua, dari atas. Yang kecil. Oh ya wes, Oke. Kakak Brina ini. Itu yang sana, Kak sana. Ya deh ini nih. Ya. Dah yuk, ayah. Ayo, udah itu belum? Iya, Opik. Bunda? Oke. Ayo. Oh, itu. Ini siapa nih? Rasyad, biar dia ikut-ikutan aja. Ayo, 1 2 3. No, Okay. Sebenarnya kalau mau bersaing kan justru kita curangnya gerakin ini biar gerak semua. Gak gitu. Boleh ya curang gugur gitu aja. Jempol. Gak usah, kita udah. Jempol gitu. Oke. Weh, ayah dulu. Enggak. Oke, hitung. 1, 2, 3. Udah kan disuruh sama kali gitu. Oh, ini gak nyampe. Lancar kok gak gerak. Ya aku lipsticknya deh. Aduh.
aku sama belum 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 sampai habis sampai habis sampai habis habis sudah sampai habis ya. Oke, tinggal berdua, tinggal berdua. Ya belum 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 habisin dulu. Ngambil di sini, foto si Kiki. Oke oke, pemenangnya adalah nomor 1 Kurnia Mega. Nomor 2, nomor 2. Oke, okay. Number 3. Alexa. Number 4. Gendut. Kamu enggak bisa habis. Enak. Lom ini. Dan kamu habisnya cepet habis. Salah enggak beli jeruk Bali ya? Buat anu ya? Iya, pemanasan dulu. Ketinggian dia. Oke, oke, oke. Siap ya, oke. Okay. Ulang ya. Selesai di situ, yang banyak mana. Oke, okay. Siap ya. Oke, okay, siap, Opik siap. Opik siap, Bunda, Ayah. Iya, ini aku minggir. Oke, okay, 1, 2, 3. Ayah udah dulu. Bunda curang, Bunda. Bunda curang. Ambil ulang lu. Diambil, Mami. Oke, Kurnia Mega sudah 2. Bunda Zia 2 gagal. Opik 2. Oke, lanjut. Yani, Yani yang hafal, Yani, Yani yang hafal. Kacau, kacau, kacau. Hasilnya kacau semua. Aduh, aduh, aduh. Kita lihat hasilnya ya. Jadi sengaja diakhiri karena kacauan terjadi. Oke, okay. Ini punyanya Ayah Ega 3, satunya dianulir ya, satunya dianulir. Oh satu, oke, okay. 3-3 dengan permainan bersih. Bunda 3 permainan kotor, anulir. Kalau Opik 3 bener ya, Bik? Betul ya. Oke, oke, okay. Berarti persaingannya bener, Ayah sama Opik masih menang, nanti lu lolos ke babak berikutnya. Oke. Okay. Gengs, this is final. Ini final, bawa final. Ayah, Ega, Yani, sama Opik. 7 kelereng sekaligus. Dihitung. 1. Belum. Bang Ega ke depan. 1. 2. 3. Oke, tenang dulu. Oke, okay, Ayah Ega 1. Yani 1. Opik 1. Persaingan ketat di bawa pertama. Bola pertama. Oke. Okay. Oke, okay, tik 2 semua. Kuat. Persaingan kuat. 3. Oke, okay. Ayah gak memimpin. Yani, Opik,
Pengor. Oke. 4. Finish. Ayo nomor 1. Yani sama Bik, lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Obik. Enggak, ayo. Gimana Bun? Temukan Bun yang menang siapa Bun? Yang menang adalah Yani. Juara berapa ini? 2 kali. Siapa? Jatuh bolak balik, aku ambil lagi. Enggak boleh diambil. Ya. Tadi bukan gitu loh. Jadi pemenangnya. Pertandingan diulang karena terjadi perkelahian. Oke, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, oke. Belum. Bun, jangan tahu. Replay dimulai, 1, 2, 3. Padahal sendoknya udah bagus loh itu. Ini berdua, bukan lebih. Yang pertama tuh, jatuh. Ayah tuh jatuh. Ayah jatuh. Gimana? Yang menang siapa, Bun? Oke, enggak. Oke. Sportif. Oke, walaupun sendoknya beda. Tunjukin Bang sendoknya gimana, Bang? Tipsnya gimana? Ini dibengkokin dan isini si pasir-pasir supaya tidak jatuh. Aduh. Gimana, Bun? Kan kerupuk yang lomba kerupuk sudah. Juara satunya siapa? Juara satunya Ega. Kalau lomba kelereng? Juara satu Ega. Jadi mau nggak mau tetap nomor satu? Ega. Oke, nomor dua? Yani. Nomor dua Yani. Nomor tiga Opik. Nomor empat? Orang gila gula. Oke, selamat. Juara Agustusan, rupanya. Panas banget ya? Nih, yang juara satu. Mas Eka dulu zaman kecil ikut Karang Taruna enggak sih? Ikut lah, makanya saya tahu. Gitu ya. Itu sering menang enggak? Ya, menang lomba tarik. Tarik tambang. Tarik tambang. Terus apa lagi? Dapat tadi apa? Buku pensil. Kelas berapa sih itu? SD. SD. Ya, saya sampai enggak ikut lagi ya. Udah aktivitas. Jadi makanya tadi master banget ya? Iya. Lomba kru. Masa tahu tekniknya. Tahu ya tekniknya ya. Lomba kareng tahu caranya sendoknya diapain ya? Iyalah, biar menang. Yang kerupuk tadi digoyang-goyangin. Harus begitu, ada seni, jangan usaha. Oke, udah. Yang penting kan enggak nyurangin yang lain ya. Yang penting ada tekniknya ya. Oke. Tangkap. Dadah, Dek. Selamat. Favorit. Saya favorit ya. Di Malang? Di Malang. Selama ini yang paling enak di mana? Di sini. Di sini. Oke, oke. Bakso apa Bang Niron namanya, Bang? Namanya bakso elegan. Bakso elegan. Bakso. Panasin dulu, Bang. Ini yang favorit. Favorit yang mercon itu. Ada yang keju. Ya, Pak Kecap, Bapak. Ya. Ditiup ya? Iya. Bang, saya kasih 5 ya? Gorengannya. Bakso terenak yang pernah kutemui di Malang ya. Dibandingin sama yang lain? Sari.
oh, dibandingkan yang lain kurang gitu. Soalnya teksturnya lembut, ya. Terus banyak macam-macam baksonya, ada bakso keju, bakso jeletot, bakso kasar, macam-macamnya gitu. Terus kuahnya itu kaldunya berasa banget, sambelnya apalagi juara sambelnya. Bener-bener pure pedes cabai gitu, tidak ada campuran lain-lainnya. Berarti rekomendasi keluarga Kurnia kalau bakso di Malang, bakso? Bakso Restu Bumi. Restu Bumi. Ikutin. Yuk. Kita bikin ya. Racikan super duper. Duduk sambalnya tuh. Oh iya. Kita banyak dikit kali, Bang. Iya. Mau berapa? Oke, Bunda, silakan dipilih, Bunda, sambil cerita. Aku mau bikin bakso. Apanya dulu, Bang? Apanya apa? Bumbunya dulu. Okay. Dan aku nggak suka kalau ngambil sambal itu pakai sendok kecil. Biar to the point. Jadi kita bikin sambal, pakai sambal, pakai sendok besar. 1, 2, 3, 2. Ya, mantap. Campur ini biar kental. Sama kecap. Mana kecapnya? Wah, bawa masuk ini, Mbak. Mbak. Kecap manis. Es. Ya. Apa sabunnya? Kecapnya mau tusuk buat pekental aja dikit. Iya. Nah. Mau ditusuk. Aku yang sukanya tuh ini. Tuh banyak macamnya. Ada gorengannya banyak macamnya, ada yang dicampur usus, ada yang biasa, tuh. Tapi aku paling suka ini. Ini enggak ada di mana-mana. Cuma Abang ini aja yang punya. Ini namanya kerupuk pangsit pedas. Jadi dalamnya tuh cabe tuh. Kelihatan nggak dalamnya cabe? Gitu. Aku suka ini dicampur. Aku nggak mau atinya, aku nggak suka ati. Ya, tapi ada atinya juga. Aku, Bang, atinya nggak usah dipakai ya, Bang? Oh ya. Kayak biasa ya, Bang. Pelajar aja, Bang. Tuh buat dia. Ini Taufik untuk atinya. Khususnya pakai ya, aman ya? Oh, sudah panas, sudah panas, nak. Oh, Sabrina tadi minta tusuk. Iya, sebentar. Taufik, Taufik. Tipik sini dong. Di sini. Ah. Permisi. Udah, Bang, gak apa-apa, Bang. Udah sana. Udah. Banyak-banyak. Aku biasanya tahu coklat. Tahu putih. Bakso jeletotnya mana? Udah di itu oh, jadi rebus. Panas. Soalnya yang panas lagi. Iya, aku sukanya tuh bakso jeletot itu harus direndam air panas dulu biar apa, Bang? Biar empuk ya, Bang? Iya. Biar tagal, tambah pedes. Biar tambah maknyus pas dibelah. Kalian harus lihat. Nih, ini bakso telur puyuh. Ya, Bang, bakso telur puyuh. Aku biasanya bakso telur puyuhnya 2. Berapa ini, Mbak? Satu aja dulu, Bang. Oh, iya. Oh. Ya, coba kita belah ya. Kita belah ya. Ini yang aku suka dari bakso ini. Saat dibelah. Tuh. Manis kan? Enak, Mbak, cuma. Ini namanya surga dunia ya ini. Gitu ya. Surga dunia ya ini, makanan pedas itu surga dunia. Dibanding shopping, mendingan makan ini. Bukan badan, bayangin ya naik 2 kilo. Dia baru berapa hari? Baru berapa hari di sini? Baru berapa hari ya? 2 hari ya? 2 hari. Udah naik 2 kilo. Hebat mami. Wah, di kos nanti jangan tanya. Tambah kuahnya. Oh ya, permisi. Astaga. Aku suka kuah tuh enggak suka penuh. Sukanya tuh dikit aja, sukanya dikit aja, karena aku suka kuah yang kental. Kalau tipsnya pakai mangkok 2 kenapa, Mbak? Ya nggak panas. Kirain. Dikit lagi, Bang. Biar nggak panas. Nggak kirain barangkali. Oke, abis ini ya. Nggak. Karena Yani tamu spesial, pegang dulu, Bang. Jadi aku yang bumbuin ya. Oke, ya. Ini mau ini, Mi. Kasih dulu, taruh mana? Nggak, aku pilih yang enak.
Tapi Ani suka ini. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Pokoknya bumbunya aja. Sudah makan tahu. Mami bumbunya. Ya, ya, ya. Ah. Mami itu pinter banget bumbunya. Padahal ya, itu tuh Mami tuh mau ngacunin aku nih. Nih. Ah, ah sehat. Oh, ternyata ah, masih sehat. Mungkin setelah ini kita lihat apa yang terjadi. Apakah aku bakal kelenger ataukah aku bakal strong? Mami tuh cabenya kalau enggak semuanya dimasukin semua deh. Oh. Maminya yang nih, enggak ada yang ngalahin. Apalagi ayahnya tuh enggak ada yang ngalahin itu. Tapi aku sama Ega lebih gila Ega. Padahal dulu dia enggak suka sambal sama sekali. Gitu loh. Sekarang lebih gila dia. Dayani lanjutkan perjuangannya. Oke. Okay. Oke, okay, Mami tuh pintar kan. Tuh. Silakan makan semuanya tuh sambalnya ya. Liatin deket dong, liatin deket, liatin deket tuh sambalnya tuh. Pokoknya segini aja biar kental. Kental kan tuh. Nih liat sambal jeletoknya, eh cab apa bakso jeletoknya. Jadi nggak hanya cabai isinya, ada dagingnya. Di sini ada pecahan dagingnya juga tuh. Makan dulu ya, gengs. Aus dede kan. Halo, Yani mau pulang ya? Iya, makasih ya. Ya, tapi ya. Ya. Sehat-sehat ayah. Okay, ya, semangat. Sih. Oh, udah nangis. Enggak nangis. Enggak nangis. Opik, balik ya. Opik jangan nakal. Sabar-sabar ngadepin maminya aku ya. Nanti di kereta. Makasih ayah ya. Kakak sayang ayah, sayang bunda, sayang semuanya. Bye, love you. Suara dia udah beda tuh dia nangis. Nangis ta? Cuma nggak bisa ngapain. Hey, cerita kamu coba deh. Aku mau tanya deh. Kamu mau pulang? Oh, nangis loh. Hey, dia nangis loh. Dia mau pamit pulang. Dia nangis coba. Amin. Ini nangis beneran loh. Coba zoom air matanya, coba zoom air matanya. Ada nangis. Oh, ada nangis. Eh, aku mau tanya gimana kesan-kesannya di sini ya. Selama 3 hari, 2 malam. Ya seneng kamu. Ya kan cepetan. Ya kan sini mari sini. Ini masuk vlog aku loh, kamu nangis loh. Nangis loh. Kakak seneng di sini. Iya, senengnya kenapa? Seneng, bunda, ayah, adik. Terus? Ya, kayak bukan fans, kayak udah anak sendiri. Terus? Gimana kesan-kesannya bertemu nyata oleh sang idola, asik. Kayak mimpi aja loh, enggak. Tapi ketua ayahnya gak suka orang nangis, jadi gak boleh nangis. Kan gak ada ayah, bebas jadinya. Terus kamu ngapain nangis? Gak mau ninggalin bunda. Karena gak ada temen disini. Ih, temen aku banyak loh, jangan sedih. Jangan sedih, gengs. Oh, lupa kalau bunda kan wax terkenal. Wax terkenal? Gue bukan wax, tau. Aku cuma istri Kurnia Mega, gitu loh. Banjir loh. Diam dulu. Terus, apalagi kesannya? Oh, pengen ngeliatin aku. Terus, apalagi ceritanya? Ceritanya, pokoknya sayang sama bunda, sama ayah, sama adik semuanya. Oh, udah. Gitu. Udah mau. Terus, apalagi kesannya gitu. Banyak hal yang gak diketahui oleh orang lain. Jadi jangan sekali-sekali coba judge ayah, oke? Kadang-kadang gak tahu dalamnya kayak apa. Emang gimana coba? Menurut kamu ayah tuh aslinya ya? Kan kamu udah 3 hari 2 malam nih di sini kan? Aslinya tuh sosoknya seperti apa coba? Sosoknya ayah tuh ya... Jadi jangan coba-coba buat ngomongin ayah yang jelek-jelek karena kamu gak tahu.
kan, don't judge by cover. Jadi kamu harus masukin hidupnya dulu, baru kamu tahu siapa dia sesungguhnya. Oh, gitu. Terus apa yang kamu pelajari 3 hari 2 malam ini kenal keluarga ayah? 1, gak boleh cengeng. 2, harus kuat. 3, sopan santun. 4, harus jujur. Pokoknya intinya, emang cara didik keluarga tuh beda-beda ya, tapi intinya aku tahu ayah itu mau keluarganya tuh baik, kuat, kayak gitu bagaimanapun keadaannya. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan cara didikan ayah aku suka, walaupun sedikit keras, tapi insya Allah akan bermanfaat bagi aku ke depannya. Ada yang bikin ilfeel gitu? Enggak, enggak ada. Sama sekali? Enggak ada, karena aku emang benar-benar sayang sama dia. Ayo nanya-nanya udah, ayah tuh di depan sana ngeliatin malu. Ya ayah gak ikut nganterin, soalnya dia capek besok harus. Iya, gak tahu. Besok harus. Besok ayah harus away ke Borneo. Okay. Ke Borneo sih, Barito. Ke Barito, salah kan kakak kan. Jadi yaudah, ayah jangan sakit ya. Ayah tetap semangat ya. Aku saya doain ayah loh. Maaf ya, aku agak lebay. Emang agak lebay sih ayah. Bisa-bisa gak diulang deh. Dadah ayah. Makasih ya. Sarangi. Ya ayah gak suka gitu ya. I love you. Pokoknya. Dadah. Dia gak tahu ada bininya loh di sini. Ikut ayo. Dadah Opi. Gak Opi. Gak bisa naik. Ya udah. Tapi jangan nangis. Ya nangis dia. Ya udah, makasih ya Yani ya. Udah berjuang sendirian sampai ke sini gitu loh. Maksudnya udah full, udah total untuk dukung keluarga kita dalam keadaan apapun gitu. Selalu doain keluarga kita, selalu doain ayah sukses terus buat Yani juga, dukung Amin. Ayah terus. Iya, Mami. Dan satu, jangan sibuk pacaran. Enggak, Mas Randy sering kayak gitu kan. Cium, Kak. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa buat untuk subscribe. Oke. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Salam hangat dan salam hormat untuk semuanya. I love you.